boribot bilang muta durang nga malay sa menengye walet patay ni sinapababa sinapalong nato si Jajin nato si Puatan kali iti ko acolok ko narekuya mulo kimingi puwa dapo dapo nabatara pupusan nalang iti teteng kuangan sarang saliwus jadi kumakawain to ito sirin ito ng dagay kori to dato jan kori botilang muta durang nga malay sa yang biasa siri, kau dia ni gagal lalang nak cini tembak gua, yang biasa kawali, ini apa kejar? Ketemu telebang koros tak korban ni tundui papa mada kaserai, si kiri pungo pungo coda ampula walam aku ingorok kaju abis ini. Kesabaran, keuletan, dan jiwa yang suci menjadi gambaran sosok seorang Pandre Besi. Besi dan manusia seakan tak terpisahkan. Besi menjadi bagian dari sejarah panjang peradaban manusia. Penempaan besi di kalangan masyarakat Bugis berkembang pesat sekitar abad ke-13. Landreseng Manurung, sebuah alat penempaan besi peninggalan Laum Masa, merupakan salah satu bukti sejarah. Lontara Akkarungan Ribone mencatat, Laum Masa merupakan Raja Bone kedua yang memerintah sekitar tahun 1365 hingga tahun 1398 bergelar Peta Pandre Besie Mulaye Pandre. Beliau mengajarkan banyak inovasi mengenai teknik penempaan besi, termasuk pusaka kawali. Diyakini, sebelum besi diturunkan ke bumi, besi dan manusia telah bersumpah saling menjaga di hadapan Sang Pencipta. Kita misalnya kok, inumi darana, andri yukuna, sangi kebutuhan. Nariko tong misengeko ajak mongolo. Nariko mangolo ko tong misengeko marca italo ko mahu pincek ko pukur ko serikau mau lama ini mau ketani marundu nariko tong misengeko pesudaran. Nasabak manguru nadi ko manguru puak ko. Nasabak waktu nolo di panuru besino ko dilino. Maka dai talohi nabita. Nato si Jajing, nato si Puata Kale, iti ko, acolok ko, narekuya mulut, kibinyi puak. Dalam pandangan Islam, besi merupakan anugerah yang suci. Dalam Al-Quran, terdapat surah Al-Hadid yang menjelaskan keutamaan besi diciptakan untuk umat manusia. Keahlian dan kesaktian menempa pusaka hanya dimiliki oleh seorang pandre besi. Pelibatan dimensi metafisik senantiasa menghasilkan pusaka yang bertuah. Dimensi tanah, air, api, serta udara merupakan perwujudan sulapa epak yang digabungkan dalam proses penempaan kawali. Mengacu pada perhitungan Lontara Panandrang, dijelaskan bahwa malam ke-27 usia bulan dianggap baik untuk memulai penempaan pusaka. Jadi saya pikir pandai besi ini, sosok seorang pandai besi ini adalah orang-orang terpilih. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi keahlian dari leluhur mereka. Jadi selama proses penempaan itu mereka sangat-sangat
sangat-sangat hati-hati. Mereka tidak akan pernah mau menjatuhkan besi itu ke tanah karena mereka pikir bahwa ini adalah sebuah perlakuan yang tidak baik terhadap besi. Mereka sangat menjaga itu. Mereka harus berpuasa beberapa hari untuk selama pengerjaan pusaka tersebut. Mereka tidak bersentuhan lagi dengan istrinya. Kenapa kemudian? Karena mereka berpikir bahwa ini yang ditempa ini, yang sedang dibuat ini adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang sakral, dan akan menjadi simbol kehormatan untuk tuannya. Menjadi sebuah tradisi, seorang anak laki-laki yang lahir akan diberi kawali. Apa mula-mula di becu? Iko becu ya. Jadi ini kawali biasa tu bawa si olok becu. Ini kawali. Bisa bagu-bagu rasa teh. Dan penjaga anak-anak, anak-anak lolo. Wajah aja sengadi di lorang nak kelayan anak-anak. Sipak, ipak, matarang ipak pada kawali. Punca jiku, metoin nasional pemanarka, kerja. Ia nasional mati kamu tiu, kamu mutupo, ia manakmu. Pesemuan temu tu ada roh, kerja. Itu dia asal di Bangkung, dia asal nak Bangkung. Itu sekawali, itu nasional persulia rusu umat itu. Pai dulu rene, kurangnya rusu cedi. Jadi itu persulia rusu, jadi becumu pa ya. Si wisemu ni asalnya Bangkung. Pang pemula totoku rene ku, bagaimana Bangkungnya? Kawali menjadi identitas seorang laki-laki Bugis, menjadi perlambang kedewasaan, kesatriaan, keberanian dan tanggung jawab. Begitupun dengan wibawa kepemimpinan. Tongeng ini dipakai wakil nyala orang ini, tapi orang ini di tongengnya. Dia nama kena orang ini di salah, makanya dia nama kena kawali dia lah, kawali dia. Dia lah pasti marah dia lah, penjaga diri. Di kawah ya deh, Pak Yaro siri ya. Siri mi di alam tuotong di siri-siri. Gecong, Toasi, dan Raja merupakan model khas kawali Bugis. Seiring perkembangannya, kawali model luwu dan lompo batang juga mulai dibuat oleh Pandre Bugis. Mak dicara besi, lu, rajang, gecong, tubang, malela, maka di luwe, kuyak na piara kuaku, engkau tahu nih pada, mete malela, maka dia gacok kuasa kak nampakan kau melatar. Asal ngoding ini itu cicak darana aja lena. Metik tu bangi maka dah dega cokuasa kak nampakan kau pengalat alat. Narik kau maka kuariwi nak kuaku deni tabala. Metik gecongnya maka dah dega cokuasa kak nampak nuruk pengalat alat boleh dibuatin lagi. Mutar ya dar kuaku ku kekana tapi dena kandri bati. Metik arajangnya maka dah dega cokuasa kak nampakan kau pengalat alat. Nasabak ya nasompetulino. Mete wasilangan rumah ke dede di sengah kosang. Pak saya gamai tamu nak pakai ke pung latari lena lino dia nak dia nak lewu walan ringi luta nak kat deka lagat turu pula di botin lagi nori pandimi. Iro ane nak gecong ye landro nak dia sengil gecong. Jadi iro lagi gecong mak muni kawali. Istilah atau dalam makan di suruh mak bu ewangen peralatan peran kasih ewangen ampun kawali roda lagi ya cuma bu kawali tanami nak boleh pun apa nak pesse akhirnya mencaci di kawali makanya ya tuduk gecong ya hampir semua gecong itu berapa ada nak dipesse mana temak pesse bekas ini jari sebab memang asalnya dipesse minat ibu. Nah, ya roh gecongnya mesti seimbang. Maringan
keseimbangan apa kau yang mau diri naik pasalnya seimbang jadi kemudian seimbang apa kau tanda gecho jadi roh dia sengira aja kau memutar di raja arangka desa raja di Kajuara kecamatan Kajuara kau memutar menurut ibu kau ini mundur di Landro karena itu Landro kami sadar yang kelinga apa ada sama Landro setiap unin-uni cuma di kelinga sadar yang unin kalau itu biar ini aman ringan itu bisa mau mengandro-andro ini itu teman ini pak kampina aman ringan itu jaga yang aman ringan mengandro-andro ini akhirnya wani jumai yang kan ada yang kelinga tomah landro persis matu pit genda ipi tu cuma yang kan kau hari topo di aman landri sengi dan lu si agi si agen ngasura petaman kau si kotong kat kor ini harus biasa ngira aja jadi tetapi pas sapa riolo ya mineng kata tebu kau hari kong ka anak rumah suruh makbu digaga to biasa pun ne kau hari raja riolo digaga to sama pun ne kau hari raja Keseimbangan merupakan kesempurnaan mahakarya seorang pandre besi. Keahlian penempaan mampu menghasilkan corak dan motif tertentu yang dikenal sebagai sisi dan pamor. Sisi dan pamor dimaknai sebagai senung-senungeng, sebuah medium harapan akan kebaikan dan rahmat dari Sang Pencipta. Begitupun sebaliknya, terdapat sisi dan pamor yang justru mendatangkan musibah kepada pemiliknya. Kau tahu aku dengar dia nak tahu, maka dia ia cocok isi pakna dia nak aku yang diwujudkan. Dia buat tahu nak koyak ke kawaliku. Kalau kau pemanaran dia nak aku, belum tentu yang mana kan aku si cocok ya kawaliku. Dia cerita mata sifat-sifatnya. Iga-iga wadi teteng ya kawaliku. Iga wadi teteng. Oh iya wijaku wadi, wadi ketanding ya kawaliku. Si cocok atau si pak, aku mah pala iya, kadang mah pala matok. Si pak warani, aku mah kundri iya, oh si pak salama iya. Pak iya kawali ku si pak salama, ditambah toh polisi si nero kawali. Narik ku matabe iya pengurok na dilalengi di seliwengi, maka ditawe dia na cowa hati kit, balita. Tuan dia na lo dipot dulu. Artinya bendingin kato tadengi dia nak lepas jingga ki pangkau kan. Yang biasa termasuk era sisi kawali di pole ku di ujuna. Pak itu tahu kawali sebenarnya telu ujuna. Ujuna mata rengi. Ujung memen ni. Ujuna pamoro di teng di laleng. Ujut te ujuna pamoro bisa liwa ujut te jadi telu ujuna. Namu maka galon pamorok na kawali pada ka pamorok tuo na termasuk ni besi biasa. Iri sing pamorok tuo mate ba pala jampue pamorok na mapute pada salata ya tuo si sing nurut tuo mapute pada jaru kopat pala wong na bajae besi lalo iro senungan na pamorok e pamorok tuo e ya mana ri sapa anu tuo degaga aju kaju audit tu pada kau rukun. Kerja sesebok pitu, sebok pitu sebok boleh dibenerina. Terus sebok pitu dua makna nah. Nomor sedi manja-manja pun nana. Yang kedua de nelo di pita peri temaka-maka boleh dipengalatara sama elor pengalatara. Kemudian ni rumah balese, maka dia timak balese. Pada motiro doan, maka dah nasabah elono pengalat hal, mesti menyamun nyamun nak. Nasabah mau balese, rumah balese, di kuri lise, mesti anu magelowan lise nak. Jadi itu balese, petani war balik lise. Ya tu masih senungan ni ulang pulang ni asal mumpung ulang ni, engkau dah lain puan lah. Ya kau usahana
ya batu lapas le ke batu kelapa ke dale na kuana ya ku kusahana na sabak mapak doki ku pun Allah taala ku makan deki boleh ku risenge anu mau fu boleh ku besi tapi engkai asal na sabar na sabak ku Allah taala ku ke dilani juri ye maka da mingkul di sei sababa sinin na sewa-sewa mampu ne sabar. Memiliki serat yang bagus, kayu kemuning menjadi pilihan dalam pembuatan gagang. Terdapat kepercayaan bahwa jenis kayu ini mampu menolak bala. Sarung kawali dibuat dengan menggunakan bahan kayu cendana. Di samping kuat, kayu cendana mudah dibentuk dan diukir sesuai motif yang diinginkan. Bagi seorang pandre, proses penyatuan bilah besi dengan gagang merupakan tahapan yang sakral. Terdapat benda-benda tertentu yang ikut dimasukkan ke dalam lubang gagang. Benda tersebut dimaknai sebagai representasi, keinginan, dan harapan si pemesan kawali. Sebagai benda pusaka yang disakralkan, kawali senantiasa dirawat dan dibersihkan. Di lingkup kerajaan, proses ini dilakukan dalam serangkaian ritual adat Matompang. Ritual Matompang bukan sekedar membersihkan bila besi dari karat. Ritual ini dipercayai sebagai salah satu medium pengisian kekuatan magis dan pengharapan berkah dari Sang Pencipta. Bagi orang Bugis, Siri telah menjadi pandangan hidup mengenai pentingnya menjaga kehormatan. Begitupun dengan kawali yang menjadi simbol penegakan harga diri. Tapi puji nama itu meho TV, tapi alhamdulillah di meto anak kami tahu TV ya. Mama kecil meto sedih. Pakai ya masuk agak lo kalau ketelo kalau kampus ya. Mau kelele meto sedih. Kurang meto sedih kau dipacai bangku. Kami itu kurang. Iya. Pakai lo ketega betul TV. Pada itu kalau kalau pakai minyaknya mau kerja, pakai ini tu agak ada mau kerja. Kau ni atam itu mau kerja tu pakai. Matupuri pese, makatenin riwarekeng, telara risiri. Kisah heroik baku tikam dalam satu sarung, melegenda. Betapa harga diri menjadi nilai yang sangat dijaga.